Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita kembali balik untuk minggu ni dalam subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 3. Baik, minggu lepas kamu dah belajar tentang elemen-elemen yang terdapat dalam mekatronik, sistem mekatronik, iaitu elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan. Jadi, untuk minggu ni, okey, jom kita tengok. Kita pergi dulu pada tajuk tu, unit tu. Okey, ini. Okey, kita lihat sini. Bab 1 aplikasi teknologi, 1.1 reka bentuk mekatronik. 1.1.1 menyatakan maksud reka bentuk mekatronik ni, kamu dah belajar. 1.1.2 mengenal pasti elemen mekatronik, dan untuk minggu ni 1.1.3 menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sediada dan juga menghasilkan gambar raja blok produk mekatronik sediada. Okey, alright, jom kita pergi pada topik tu. Okey, jadi sekarang ni lihat sini, kita teruskan dengan fungsi elemen mekatronik. Setiap elemen yang digabungkan dalam produk mekatronik mempunyai fungsi yang tersendiri bagi memastikan produk dapat berfungsi dengan berkesan dan mengikut arahan telah diatur cara, kan. Okey, jadi elemen yang empat tu digabung dalam satu produk mekatronik, tujuan dia untuk supaya dia boleh berkesan melakukan tugas dia dengan mengikut arahan yang telah diberilah. Itu maksud dia. Bab 3 ini kita akan belajar contoh 3 yang sistem mekatronik, iaitu okey, yang pertama kereta kawalan jauh, yang kedua pintu gelasah automatik, yang ketiga mesin basuh automatik. Jadi dalam bab ni, dalam inilah, dalam buku ni kamu belajar 3 sajalah. Okey, jadi kereta kontrol ataupun kereta kawalan jauh ni kamu tahu, dia ada remote control dia dan juga kereta kontrol. Jadi kita kawal kereta tu menggunakan remote control lah. Yang kedua B, pintu gelasah automatik. Ni kamu ingat contoh pintu yang terdapat pada pasaraya lah, contoh Tesco ke Aeon ke. Jadi bila kamu berdiri depan pintu tu, pintu akan terbuka. Okey, macam mana ia berlaku. Dan yang C, mesin basuh. Okey, jadi mesin basuh, semua orang ada mesin basuh. Jadi kamu harus tahulah macam mana operasi dia. Jadi tiga-tiga produk ni yang kita akan bincangkan lah dalam topik ni. Kereta kawalan jauh. Jadi kalau kita lihat kat sini, nombor satu ni sistem mekanikal. Okey, sistem mekanikal apa yang terdapat dalam sesebuah kereta kawalan jauh? Okey, jadi sistem mekanikal yang terdapat dalam kereta kawalan jauh adalah gear. Benda ni kamu dah belajar masa tingkatan 2 kan, gear. Okey, ni gambar dia. Tujuan dia untuk mengurangkan atau meningkatkan laju motor. Jadi kalau lihat kat sini, kita ada sistem mekanikal iaitu gear dalam kereta kawalan jauh tu. Jadi fungsi dia untuk mengurangkan kelajuan dan meningkatkan kelajuan motor. Jadi motor tu yang akan pusingkan tayar kan, atau roda. Dan satu lagi, gear tu juga berfungsi untuk mengubah haluan kereta kalau kita nak belok kiri dan belok kanan. Okay, next, sistem elektrik pula. Okay, sistem elektrik iaitu bateri dan motor arus terus. Bateri membekalkan kuasa elektrik, manakala motor arus terus memutarkan tayar. Jadi sistem elektrik dalam hal ni ada dua, untuk kereta kawalan jauh ni, iaitu bateri dan motor arus terus. Jadi bateri ni biasalah dia membekalkan kuasa elektrik, dan motor arus terus dia memutarkan tayar kereta. So yang ketiga, dia pergi kepada sistem elektronik iaitu pemacu motor. Jadi fungsi dia menerima dan mengeluarkan isyarat bagi pemacu motor untuk memacu motor arus terus.
Jadi dalam hal ni, sistem elektronik iaitu pemacu motor, fungsi dia menerima dan mengeluarkan isyarat bagi pemacu motor untuk memacu motor arus terus. Okay, next. Yang keempat iaitu sistem kawalan dan pengaturcaraan. Jadi apa yang terlibat dalam sistem kawalan dan pengaturcaraan adalah mikro pengawal. Mikro pengawal ni fungsi dia untuk memproses isyarat. Okay, itu fungsi mikro pengawal ni. Dia menerima isyarat remote control lah, kereta tu. Lepas tu dia proses. Inilah fungsi dia, mikro pengawal dia proses dan dia keluarkan isyarat balik, hantar kepada inilah pemacu motor arus terus tu. So next, pemacu motor ni akan memutarkan roda lah, memutarkan motor dan memutarkan roda supaya kereta tu boleh bergerak. Okey, di bawah ni kita lihat okey gambar rajah blok cara nak buat. Langkah pertama, menentukan input, proses dan output. Ini biasa tiga bahagian ni perlu ada, iaitu input, proses dan output. Langkah kedua, lukislah. Okey, cara nak lukis dia kamu kena faham ada garisan putus merah ni dalam kutek, ada boleh tengok ada garis putus, lepas tu ada petak ni, lepas tu ada anak panah ni. Okey, tak apa, nanti kita tengok balik. Okey, kita tengok pada input ni input panel kawalan tanpa wayar pada telefon pintar. Jadi kalau kita lihat kat sini, kereta kawalan jauh ni dia menggunakan smartphone untuk mengawal kereta kontrol tu. Macam biasa dulu-dulu ataupun masa kamu kecil-kecil ke, mungkin ibu bapa kamu ada beli kereta kontrol kan, biasa pakai remote control tu kan, yang ada antena kita boleh tarik tu. Ni hal ni dia bincangkan tentang kereta kawalan jauh yang dikawal menggunakan smartphone. Maksudnya kita kena install apps, aplikasi dalam smartphone tu, kita connect dengan kereta kontrol tu dan kita boleh kawal lah kelajuan dan juga arah kereta tu. Next, output output untuk kereta kontrol ni adalah pemacu motor dan motor arus terus. Jadi ini adalah rupa gambar rajah blok dia lah. Okey, input bahagian pertama tu, proses bahagian tengah ni dan output. Jadi input ni adalah panel kawalan tanpa wayar, yang dimaksudkan tadi adalah smartphone lah yang diconnect ataupun disambung menggunakan bluetooth. Proses adalah mikro pengawal macam biasa, mikro pengawal, controller, dan output adalah pemacu motor, motor arus terus dan roda berputar. Okay, ini adalah contoh gambar rajah blok Okey, next. Okey, yang B adalah pintu gelansah automatik. Atau bahasa Inggerisnya sliding door lah. Automatic sliding door. Okey, jom kita lihat apakah sistem yang terlibat. Macam biasa sama juga macam kereta kontrol tadi, dia ada empat empat sistem. Iaitu yang pertama, sistem mechanical. Jadi untuk pintu gelansah ni, sistem mekanikal yang terlibat ada dua. Okey, takal tali sawat. Okey, sepatutnya kalau ikutkan dia ada satu lagi gear. Jadi gear ni penting juga sebenarnya untuk apa? Untuk sistem mekanikal yang terdapat pada beberapa peralatan mekatronik lah. Okey. Apa fungsi dia tali sawat dan takal ni? Untuk membuka dan menutup pintu. Yang kedua, sistem elektrik, iaitu motor arus terus dan juga pengubah ataupun transformer. Jadi motor arus terus ni menggerakkan takal dan tali sawat. Okey, itu fungsi dia. Dan pengubah ni mengubah dan membekalkan aras Walton, iaitu arus lah. Okey, pengubah ni transformer, dia fungsi dia menaikkan arus ataupun menurunkan arus lah. Okay, next yang ketiga, sistem elektronik iaitu pemacu motor dan penderia gerakan. Jadi penderia gerakan ni mengesan sebarang pergerakan dan memberi isyarat kepada sistem kawalan. Ini fungsi dia penderia gerakan Jadi bila kamu berdiri depan pintu automatik tu, sebenarnya depan tu ada sensor gerakan ataupun penderia gerakan. Jadi dia akan detect ada movement ataupun ada pergerakan di depan sensor tu, jadi dia akan hantar isyarat lah kepada sistem kawalan dan sistem kawalan akan proses. So pintu terbuka. Nombor 4, sistem kawalan dan pengaturcaraan.
Okey, macam biasa dikawal oleh mikro pengawal lah. Jadi mikro pengawal ni berfungsi untuk memproses isyarat. Jadi itu kira otak lah, otak untuk satu produk ataupun satu mesin. Bila diterima isyarat, dia akan proses dan dihantar isyarat tu pada output. Okey, dia proses tu bergantung pada pengaturcaraan ataupun program yang kita telah masukkan pada mikro pengawal tu. Dan macam pintu geransak ni dua je lah, iaitu buka dan tutup pintu saja. Seterusnya, gambar rajah blok. Okey, langkah pertama menentukan input, proses dan output. Langkah kedua melukis. Okey, seterusnya kita tengok input apa dia. Jadi untuk pintu geransak ni, input dia, device input dia adalah penderia gerakan ataupun motion sensor lah. Proses dia mikro pengawal sama juga dengan kereta kontrol tadi. Dan manakala output, okey, output ni ialah pemacu motor, motor arus terus, takar dan tali sawat. Ada empat benda yang penting lah untuk membuka pintu tu, iaitu pemacu motor, motor arus terus, takar dan tali sawat. Jadi kat sini lah kita boleh tengok gambar dia dalam buku teks lebih jelas. Dan sini takar, sini tali sawat. Itu kat sini ada motor, motor arus terus. Ada kat motor ni sebenarnya ada gear, takar dalam bentuk gear macam tu lah. So bila motor tu bergerak, dia akan gerakkan gear ataupun takar ni, dan takar ni akan gerakkan tali sawat. Dekat tali sawat ni ada macam rail, bukan rail lah, macam pemegang pintu. Jadi pintu dipegang, so pintu tu juga akan bergerak lah, buka tutup, buka tutup. Okey, ini adalah pintu gelansar automatik. So kita tengok yang seterusnya. Yang C adalah mesin basuh automatik. Okey, kita tengok sistem mekanikalnya. Apakah yang terlibat dalam sebuah mesin basuh? Okey. Nombor satu, sistem mekanikal yang terlibat untuk mesin basuh ni adalah takal, tali sawat, gear, galas dan galas berbola. Okey, dia ada lagi sebenarnya yang terlibat dalam sistem mekanikal, memang banyak dalam sebuah mesin, tapi yang paling penting lah adalah empat ni je lah, takal, tali sawat, gear, galas berbola. Okey, fungsi dia untuk menghasilkan putaran pada drum ketika mencuti. Jadi untuk gerakkan ataupun pusingkan drum tu, komponen-komponen ni lah yang terlibat, sistem mekanikal. Okay, next, sistem elektronik. Yang kedua, motor arus ulang alik dan juga pengubah ataupun transformer. Jadi motor arus ulang alik ni menggerakkan sistem mekanikal pengubah. Macam biasalah fungsi dia, dia akan mengubah, meninggi atau merendahkan arus Walton, arus Walton, iaitu arus. Yang ketiga, sistem elektronik, iaitu panel kawalan dan bampan litar tercetak, ada buat lah. Okey, di situ terdapatnya butang on off, ada button start, pause, kemudian ada kapasitor, diode pada motherboard tu, pada papan litar tu lah. Okey, yang keempat, sistem kawalan dan pengaturcaraan. Sama juga dia ada mikro pengawal yang fungsi untuk memproses isyarat. Jadi untuk mesin basuh automatik ni, dia punya mikro pengawal tu ada tugas berat, agak berat jugalah. Sebab apa? Biasa mesin basuh ni dia ada fungsi basuh, fungsi bilas lepas tu ada fungsi mengering, rinsing and drain itulah. Jadi kalau kita tekan automatik tu, memang tiga-tiga kerja itulah mesin basuh akan buat. So benda yang mengawal dia adalah mikro pengawal lah. Jadi pengaturcaraan kita dah set, engineer lah, engineer kilang tu dah set, dia dah masukkan dalam mikro pengawal tu. Mesin basuh akan bergerak lah ataupun menjalankan fungsi dia berdasarkan pada aturcara yang telah dimasukkan.
So next kita tengok ni gambar rajah blok eh. Langkah pertama menentukan input, proses dan output. Langkah kedua melukis. Yang okey, input, mode pilihan dan penderia pada panel kawalan. Mode pilihan ni maksud dia ni lah, dekat panel ataupun button-button pada mesin basuh tu kan banyak button kan, kita boleh pilih kita nak pilih mode apa kan. Kalau kita basuh suajin adalah mode dia, dia keras sikit, bukan keras sikit, dia lama sikit. Kalau basuh kain lembut-lembut dia basic lah, yang biasa saja. Kalau nak basuh selimut pun ada juga option tu, mode pilihan tu lah. Okay, kedua tu proses mikro pengawal lah. Dan lain sekali output, iaitu pemacu motor, motor arus ulang alik, takal dan tali sawat. Okay, jadi gambar rajah apa nama blok dia macam ni lah, mudah eh? Mode pilihan untuk input dan juga penderia. Proses iaitu mikro pengawal dan output motor arus ulang alik, takal dan tali sawat, pemacu motor. Dan tiga-tiga benda ni menyebabkan drum berpusing. Okay, drum berpusing. So ni adalah contoh cara untuk melukis gambar rajah blok lah untuk produk mesin basuh automatik ni. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan gambar rajah blok. Okay, so produk-produk tadi kita nak cuba ubah suai. So kita nak hasilkan lakaran lah eh. Kita nak letak sistem mekanik yang baru, elektronik yang baru. Okey, tengok dulu. Okey, lihat pada gambar rajah. Bang. Salah. Kereta kawalan jauh rosak apabila berlanggar dengan halangan. Macam mana kita boleh cari sebab kepada masalah ini? Kita kena buat analisis berantai punca-punca kesan. Okey, kita bincang secara umum dulu lah eh. Okey, kereta kontrol kita bawa, kita kontrol kereta tu, tiba-tiba dalam keadaan laju lah kan, terlanggar dinding ke, habis rosak kereta. So kamu kena fikirkan macam mana nak atasi masalah kereta tu berlanggar yang boleh menyebabkan kerosakan lah. Agak-agak apa yang kamu akan letak ada depan kereta tu, sebab biasa pelanggaran akan berlaku di depan. Okey, belakang pun mungkin lah, kalau kamu ghostan tiba-tiba dengan keadaan laju, kereta tu pun terlanggar dinding pun rosak juga, pecah. Jadi apa yang agaknya kamu boleh letak kat depan kereta kontrol tu dan juga di belakang kereta kontrol tu. Tapi dalam hal ni depan lah, sama je fungsi dia sebenarnya, tu elakkan berlanggar dengan halangan. Agak-agak apakah yang kita boleh letak dalam apa depan kereta. Okey, lihat sini eh. Analisis berantai punca kesan. Kita tanya mengapa. Jadi ini kalau dalam bahasa Inggeris dia analisis cause dan effect. Cause and effect. Okey. Okey, kita tengok situ. Okey. Kereta kawalan jauh rosak apabila berlanggar dengan halangan. Mengapa? Okay, yang pertama, kereta kawalan jauh mudah rosak kerana kekuatan badan yang rendah. Okey. Jadi bila berlanggar, kereta kontrol tu mudah pecah dan mudah rosaklah. Okey, kenapa? Gerak balas pengendali adalah perlahan untuk menghentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju sebelum pelanggaran. Okey, maksud dia di sini dia kata orang yang mengendalikan kereta kontrol tu brake ataupun perlahan, terlalu perlahan eh, untuk memerhentikan kereta kawalan. Macam mana tu, kalau kereta dah laju nak kacilah dia brake, tekan brake tu brake kan. Okay, tak apa, kita tengok dulu mengapa tiada gerak balas secukupnya untuk memerhentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju untuk mengelakkan pelanggaran. So maksud dia macam ni lah. Kadang-kadang yalah, kita main kereta kontrol, oh laju kan, tiba-tiba ada dinding kita nak stop. Jadi kereta sebenarnya tak sempat nak stop lah, dah terus langgar kan dinding tu. Tu yang kadang pecah atau rosak. Itu maksud dia.
So, apakah cara untuk mengatasi masalah tu? Jadi, dalam hal ni, kamu lihat sini, kereta tu tak ada sensor, tak ada penderia. So, dalam hal ni, dia dah fikirkan dia nak letak sensor. Maksudnya, bila dah detect halangan tu dalam 1 meter ke ataupun 2 meter jarak, so kereta tu akan break sendiri. Ha, itu idea yang kita boleh fikirkan lah. Okay, next seterusnya yang kedua ni, kereta kawalan jauh sukar dikawal apabila berada di kawasan yang gelap. Mengapa? Penglihatan pengendali terhad dan kurang jelas apabila kereta kawalan jauh berada di kawasan gelap. Okay, mengapa lagi? Kurang pencahayaan pada dalam kereta kawalan jauh untuk pengendali mencegah daripada berlanggar dengan halangan. Cahaya tidak cukup terang. Okey, punca dia. Okey, jadi yang kedua ni pula, kita dah nampak dia nak letak apa. Okey, dia akan letak sensor. Sensor apa? Sensor cahaya. LDR tu. Dia akan letak tu. Kemudian dia akan letak lampu LED supaya lampu tu boleh menyala dan kereta boleh bergerak dalam keadaan gelap, di kawasan gelap. Tu idea dua benda tu. Yang pertama sensor brake, yang kedua sensor cahaya dan juga lampu LED untuk terangkan kereta tu. Okay. Jadi pergi kepada seterusnya. Alright. Kaedah penyelesaian inventif. Okey, ni salah idea kaedah sepatutnya. Okeylah, ni slide ni cikgu Ui buat. Nah, kamu faham sendirilah. Kaedah penyelesaian inventif. Okey, contoh situasi. Soalan penentu kaedah pemisahan ataupun ruang dan masa, jenis kaedah pemisahan. Alright, kita tengok ni. Contoh situasi kurang pencahayaan. Kurang pencahayaan. So, soalan penentuan kaedah pemisahan ruang masa dia, adakah masalah pencahayaan berlaku pada masa yang sama? Apa jawapan dia? Tidak. Kerana ia hanya berlaku pada kawasan gelap saja. Jadi, itu adalah jenis pemisahan masa. Yang kedua, tiada gerak balas untuk memerhentikan kereta. Kita tengok soalan, soalan penentuan tu. Adakah masalah gerak balas berlaku pada masa yang sama? Jawapan dia tidak. Ia hanya berlaku pada ketika ada benda halangan saja di hadapan. Jadi itu adalah kaedah pemisahan masa. Okey. Next kita tengok pada kaedah pemisahan masa ni. Ini kira macam analisis lah. So, kaedah pemisahan adalah masa. Selepas kaedah pemisahan ruang atau masa ditentukan, pilih prinsip inventif yang bersesuaian untuk menyelesaikan inventif yang dihadapi. Sekiranya ada pemisahan masa dipilih, cadangan prinsip inventif adalah seperti dalam jadual di sebelah. Okey, tengok jadual ni dalam buku teks ada. Okey, tengok sini. Tindakan awal. Nombor 2, tindakan awal melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko baik udara dan kereta untuk mengurangkan risiko kejadian kemalangan. Okey, ni macam untuk kereta yang betul lah, kereta besar. Jadi tindakan awal untuk mengelakkan kecederaan pada pemandu, dia letak baik udara lah sebelum kemalangan tu berlaku. Bukan sebelum kemalangan tu berlaku, bila berlaku ni pelanggaran, baik udara keluar terus. Jadi orang ataupun pemandu selamat. Okey, cadangan tindakan awal. Kita tengok jadual ni. Cadangan prinsip inventif tindakan awal. Yang tadi tu, yang nombor 2 tu. Dalam buku teks ada, kamu boleh tengok. Penerangan konsep, melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Okay, kita kena lakukan tindakan awal lah. Macam tadi, ada dua. Pelanggaran tadi, jika ada halangan. Dan juga bila lalu dalam kawasan gelap. Cadangan penguasaan kereta kawalan jauh. So, masalah pencahayaan. Ada dua tadi Masalah halangan dan juga pencahayaan lah. Jadi, masalah pencahayaan, memasang perintang peka cahaya LDR, iaitu peranti input
dan juga lampu LED, iaitu nanti output. So kamu dah belajar fungsi perintang pakai cahaya ni ataupun LDR ni, dia fungsi dia detect ada cahaya atau tidak. Ada cahaya dia akan hantar isyarat, bila gelap dia pun akan hantar isyarat juga pada mikro pengawal lah. So bila dia hantar isyarat pada mikro pengawal, mikro pengawal akan proses isyarat tu dan hantar kepada output, planted output, iaitu lampu LED. Jadi kalau gelap, lampu LED menyala. Kalau terang, lampu LED akan padam. Yang kedua, masalah gerak balas. Memasang penderia infrared, iaitu input lah, planted input, dan pembas buzzer lah, iaitu output untuk kereta kontrol ni. Jadi dua benda tu dia dah cadangkan untuk buat pengubah suaian pada kereta kontrol tu, supaya tak adalah berlaku pelanggaran dan juga hilang kawalan ketika masuk dalam kawasan gelap yang boleh menyebabkan berlakunya pelanggaran lah. Ok, lihat sini lakaran 3D bermaklumat bagi kereta kawalan jauh. So input yang telah dicadangkan tadi adalah perintang peka cahaya, iaitu LDR dan penderia infrared, manakala peranti output pula adalah lampu LED dan juga buzzer pembas. Okey, kita tengok dalam buku teks Okey, ni buku teks. Okey, kamu lihat ini kereta kontrol ataupun kereta kawalan jauh. So dia akan letak penderia infrared dekat depan ni. Lepas tu dia akan letak lampu LED dekat sini. Pun boleh letak dua biji pun boleh. Kemudian dekat atas ni dia letak LDR, sensor peka cahaya. Dan di atas ni dia letak buzzer lah, ataupun speaker. Ok, prinsip, prinsip keseimbangan, harmoni dan kesatuan. Elemen, ada garisan, rupa, bentuk. Bahan, so bahan adalah buzzer, LDR, lampu LED dan infrared. Penderia infrared, ok ni smartphone lah. So ni ada infrared sensor, sini ada lampu LED, sini ada LDR, sini ada buzzer pembas. Keempat-empat device ni perlu diletakkan dekat kereta controller lah. Jadi yang akan mengawal adalah microcontroller. Kita tengok sini, kriteria pemilihan lakaran bagi reka bentuk produk menarik perhatian pengguna, warna seimbang dan sesuai, bentuk mudah dihasilkan, mempunyai nilai estetika. Seterusnya disambung. Okay, next topic adalah membuat penambahbaikan pada produk berdasarkan lakaran yang telah dibuat. Jadi ini akan kita bincangkan dalam kelas seterusnya lah. Okay, jadi itu saja untuk kali ini. Harap korang faham dengan apa yang saya terangkan, dan kalau kamu tak faham, kamu bolehlah buat rujukan pada buku teks, sama ada buku teks digital ataupun buku teks yang telah kamu dapat, iaitu buku teks RBT-3 tu. Dan okey, sila buat latihan yang saya beri, sebab saya ingin nilai, buat penilaian berdasarkan apa kerja-kerja yang kamu telah buat, tugasan-tugasan yang kamu telah buat, dan saya nak masukkan dalam pemakahan PBD. Okey, dalam pemakahan PBD. Dalam pemakahan tu dia ada band, banyak band, ada 1 sampai 6. Jadi mohon kerjasama kamu lah untuk menyiapkan tugasan-tugasan tu, buat dengan elok, kemas dan tunjukkan pada saya lah, sama ada cara WhatsApp, okey, ataupun email ke apa, dan saya akan berikan pemakaian lah. Jadi itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.